Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Adam dan sahabat-sahabat sekalian. Okey, hari ini saya nak bercerita dan nak berkongsi sedikit testimoni diri saya sendiri tentang kebaikan teknik nafas doa dalam kehidupan seharian kita lah. Okey, saya tak nak cerita panjang sebab saya tak pandai nak buat video sebenarnya. Okey, jadi saya kena buat video juga sebab saya nak berkongsi dengan kawan-kawan semua, sahabat-sahabat sekalian, tentang kebaikan nafas doa ni. Okey, ceritanya bermula macam ni. Saya minta duit dekat suami saya, RM50 untuk saya beli tudung. Dua helai tu RM50, termasuk postage RM55 lah. Walaupun saya tahu suami saya tak mampu, walaupun RM50, tapi saya cuba nasib. Jadi saya cuba nasib, saya cakap, saya minta duit, saya cakap saya nak beli tudung ni, boleh tak? Saya tanya dia, boleh tak nak beli tudung ni? Dua helai RM50 je. Saya dah tahu dah jawapan dia. Dia cakap apa? Dia kata, hold dulu boleh tak? Jadi saya tak kecewa sangat lah sebab saya tahu jawapan dia sebenarnya memang dia tak mampu nak beli tudung walaupun RM50. Masya Allah. Macam mana saya nak cerita, Allah Maha mendengar. Duduk tak sampai dalam setengah jam macam tu, dia PM saya resit. Saya tanya dia apa? Dia kata, duit tudung tadi lah. Baik. Kata tak ada duit. Saya dapat duit raya RM100. Allah, saya tak tahu nak kata apa. Saya macam clueless lah. Tak tahu nak cakap apa. Sebab walaupun benda ni kecil, bagi saya besar. Allah makbulkan serta-merta apa yang saya nak. Saya berhajat saya nak beli tudung. Sebab sudut, saya suka tengok tudung tu cantik, labu. Memang saya suka tengok. Jadi sebelum ni saya tak pernah minta pun. Tapi saya saja nak cuba nasib, saya minta dengan suami saya duit. Allah makbulkan, Allah permudahkan urusan saya. Walau sekecil-kecil perkara, saya percaya bila kebergantungan kita hanya 100% hanya pada Allah, InsyaAllah dia akan bantu kita. Kena yakin lah. Allah Akbar. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya nak berterima kasih kepada Cikgu Ash dan Cikgu Miru sebab sudi berkongsi ilmu ni, teknik nafas doa. Tak semua orang dapat praktikkan dengan sebetul-betulnya teknik ni. Saya doakan semoga sahabat-sahabat sekalian dipermudahkan lah. Kita dah dapat cara, dah petunjuk ni lah. Allah dah bagi dekat kita, gunakan sebaik-baiknya lah. Allahuakbar. Tak tahu dah saya nak cakap macam mana. Memang memang kecil je perkara tu. Bagi saya macam tak boleh. Rasa macam okeylah, saya kongsi lah dengan sahabat-sahabat sekalian tentang keajaiban yang apa ni, doa saya Allah makbulkan serta-merta. Macam itulah saya nak cakap. Tapi kena yakin, hati kena yakin betul-betul. Sebab sebelum ni saya pernah buat juga. Ada yang Allah bagi Allah makbulkan serta-merta doa saya. Ada juga yang belum lagi. Mungkin esok, mungkin lusa. Kita kena percaya dan yakin lah. Apa yang kita buat tu hanya kebergantungan hanya pada Allah. Lusa, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, mungkin dalam syurga nanti. Itulah, itu pesan daripada dua heroes, Cikgu Ash dan Cikgu Miru. Dia tujuan untuk buat nafas doa ni adalah untuk kita betul-betul kenal kita punya pencipta lah. Tapi ya Allah, memang itu pun dalam doa saya tiap hari. Saya cakap, saya minta dengan Allah, saya cakap, ya Allah, kau berilah aku petunjuk dan hidayah-Mu untuk aku betulkan keseluruhan hidup kehidupanku, untuk aku settlekan hutang-hutang aku dan suami dan family dan adik-adikku. Jadi dalam cara ni Allah dah tunjukkan saya dalam cara teknik nafas doa ni. Walaupun saya belum habis dan belum khatam lagi workshop ni, tapi sedikit sebanyak saya dapat merasa kemanisan yang saya belajar ni lah.
Jadi tak banyaklah saya nak berkongsi, cuma sebab saya tak pandai nak bercakap sebenarnya. Saya cuma nak terima kasih, nak ucap terima kasih kepada Cikgu Ash dan Cikgu Miru sebab sudi berkongsi ilmu ni lah. Saya rasa macam tak baloi, saya bayar RM100. Bukan tak baloi, saya rasa kelas ni lebih daripada RM100 lah. Lebih daripada RM100, ribu-ribu mungkin. Tapi cikgu-cikgu ni dia taklah, kenapa murah sangat. Saya rasa macam Allah. Yelah, terima kasih, terima kasih. Tak tahu nak kata apa, ni sekecil-kecil perkara. Mungkin orang lain ada lagi keajaiban yang lagi besar yang diorang dapat, yang mungkin ada dah berkongsi dekat testimoni nafas doa. Ini daripada diri saya sendirilah. Saya doakan sahabat-sahabat sekalian dipermudahkan urusan dalam kehidupan seharian. Satu lagi, boleh tak saya nak minta sahabat-sahabat untuk support saya, untuk saya spread tentang kebaikan nafas doa ni dekat apa ni, dekat orang lain lah, dekat orang luar sana yang mana tak tahu lagi cara macam mana nak apa, yang kan ada juga kan dalam sahabat-sahabat yang berdoa hari-hari untuk minta memudahkan urusan. Dia tak tahu yang permudahkan urusan tu adalah Allah. Untuk kita macam ni, untuk kita sampai ke situ, kita kena khusyuk dalam solat dan kita kena faham apa yang kita minta. Maksudnya bila kita sebut benda tu, maksudnya kita kena faham apa yang kita sebut, apa yang kita minta dengan Allah. Macam tu. Macam ni adalah nanti dekat dalam workshop nafas doa tu, banyaklah yang Cikgu Miru dan Cikgu Ash share macam mana nak faham, nak khusyuk dalam solat. Jadi boleh tak saya nak minta support daripada kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian untuk support TikTok saya, akaun TikTok saya dekat username Elias ni Emma, ni Emma NIKEMMA underscore. Okay, itu saja perkongsian saya. Terima kasih Cikgu Adam. Apa ni? Dan dua heroes, Cikgu Ash dan Cikgu Mirul, atas ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.